Rizky Billar dan Lesti Kejora kompak membantah isu miring terkait tudingan rumah tangganya sudah tidak harmonis. Dilansir dari tribunseleb.com sebagaimana diketahui, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan Rizky Billar ke Lesti Kejora sempat ramai diperbincangkan. Usai kasus ini, Lesti mengaku mendapati isu miring soal rumah tangganya. Namun, baik Lesti Kejora dan Rizky Billar membantah gosip tersebut. "Iya, sebenarnya kan orang aja yang bikin kami enggak harmonis," kata Rizky Billar ditemui di kawasan Jakarta Pusat. "Belum lama ini, orang-orang aja yang membumbui, menggoreng seolah-olah tak harmonis." Lanjutnya, sepakat dengan ucapan suami, Lesti Kejora meminta publik untuk tidak kemakan gosip. "Makanya jangan dengerin apa kata orang," ucap Lesti Kejora. Pasca kasus KDRT itu, keduanya tampak hidup seperti semula dan tinggal satu rumah. Pasangan yang menikah pada 19 Agustus 2021 ini juga sudah mengumbar kemesraan di sosial media masing-masing.